Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bala di Sanggarung Lor yang kami hormati beserta stafnya dari petugas Puskesmas Kecamatan Kaliwungu yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia, marilah pada pagi hari ini tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di Balai di Sanggarung Lor untuk mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan. Harapan kami semoga kegiatan ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pagi ini, marilah bersama-sama kita awali dengan niatan yang baik, dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Alaniyah al-Fatihah. Terima kasih untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Desa Garung Lor yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Rofiah MD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah yang saya hormati Bapak Ibu yang bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang saya hormati tim dari Puskesmas, Bu Ulia dan rombongannya, yang saya hormati juga dari perwakilan BPD dan teman-teman pemerintah desa. Tak lupa, mari kita selalu memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana agenda pagi hari ini alhamdulillah kita dibantu oleh dari Puskesmas bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Caranya yaitu dalam rangka pengendalian penyakit tidak menular. Kok diadakan tes niki kangge napa? Supaya penyakit-penyakit atau yang kita tidak tahu kita akan tahu sejak dini, dan apabila sudah diketahui, sudah diperiksa oleh ibu bidan, nanti ada tindakan-tindakan yaitu pola makan, terus tahu bahwa gula darahnya berapa, kolesterolnya berapa, itu bisa dicegah sejak dini. Supaya kita, yang diinginkan oleh pemerintah itu kita sehat. Dan untuk itu program ini sangat bagus sekali. Monggo saudara yang belum tahu atau yang mungkin informasinya kurang paham, Bapak Ibu yang di sini kan sampun ngertas deh bahwa ini adalah penting untuk diri kita sendiri. Bahkan di desa bersama kerjasama dengan Puskesmas itu ada hubungan yang baik. Maka Puskesmas datang ke sini, Bu, memeriksa dengan gratis dengan pelayanan yang baik. Monggo kula nyuwun nggih, saudara-saudaranya yang di rumah saged dikabari. Kersane mangke saged rawuh teng mriki, saged diperiksa untuk mengetahui apa yang di dalam tubuh kita, seandainya ada yang kurang pas atau ada kolesterol yang tinggi, itu segera tertangani. Itu harapan dari pemerintah. Monggo kita yang ada di desa ini, kita harus sebagai masyarakat yang baik, kita dukung program-program pemerintah supaya kita di sini, khususnya desa kita, Desa Garung Lor itu selalu sehat dan selalu diberi keberkahan. Amin. Walaupun dalam situasi pandemi, kita selalu tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker dan menghindari kerumunan. Karena kita sebagai puskesmas yang bahwa ada di depan dan tidak akan berhasil kalau tidak kita dukung. Kalau puskesmas dengan susah payah memberikan himbauan, memberikan informasi
kalau dari masyarakat tidak memperhatikan. Monggo kita sama-sama bersama puskesmas ini, karena kesehatan adalah kita sendiri yang menjaganya. Matur nggih, matur suwun bahwa Bapak Ibu yang kersa hadir di sini, dan saya pesan monggo bisa ngabari keluarganya, karena ini adalah kuotanya dibatasi 100 Bu. Eman-eman kalau tidak ada 100 terus berarti sudah nanti ada sampai jam berapa? Jam 10 Bapak Ibu. Nggih, mohon tulung nggih, karena ini adalah program yang sangat kita nanti-nantikan. Semoga nanti setelah ada program yang pertama ini nanti ada yang kelanjutannya. Maten, dan nanti tanyakan, seandainya kok kolesterolnya tinggi, iku sing dihindari makanannya apa? Nanti akan segera diparingi pengarahan. Kersane saged kembali normal dan badan kita sehat kembali. Maten nggih, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Monggo kita sama-sama dukung program kesehatan. Kita putuskan mata rantai COVID sehingga bisa COVID ini bisa berakhir dan kita bisa hidup secara normal seperti dulu. Anak-anak bisa sekolah kembali, Bapak Ibu yang mengadakan syukuran nggih saged secara seperti riyen nggih wonten kajatan wonten napa nika urgen tunggal nggih saged, tapi saat ini nyuwun tulung monggo kita sama-sama menjaga dan memberitahu pada saudara kita supaya kita bisa memutus mata rantai COVID-19 ini. Maten sambutan dari saya, terima kasih sekali dan saya ucapkan terima kasih kepada tim Bu Ulia dan teman-temannya yang sudah rela dan berbaik hati kepada kita, yang peduli kepada kita untuk kesehatan kita sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tadi 140.
pripun hasilnya Pak? Hasil kesehatannya pripun? Hasilnya kolesterolnya bagus normal. Tekanan darahnya pripun? Darahnya tinggi sedikit. Tertawa. Nggih, terima kasih. Terdetek Pak. Jangan ditahan napasnya. Ini udah lebih. Udah Pak. Udah kok kayak senang. Udah, ini orang ini muter kayaknya. Enam saya 91 kira kira satu nih. Kira-kira bang itu kata saya sih mau. Benar pak. Oh, masa sih? Ya Allah, alhamdulillah. 133 Pak. 8 Pak, riwayat penyakit dari keluarga ada Pak? Kencing manis, darah tinggi, stroke, jantung, kanker. Jadi sendiri Pak? Ya kemarin itu waktu masuk rumah sakit. Ini karena apa Pak? Ginjal. Ini kok ginjal? Ayo. Mahal ini penyakitnya loh Pak. Senangnya ini ginjal lah senangnya ini. Oh nggak. Oh ini lemak Pak. Lemak yang punya yang kamu lemak. Kalau aku sih nggak lemak. Lemak yang aku nggak. Pak Kodir ini minus apa plus? Aku? Yeah. Plus. Plus. Pak Sido 3 kan gini sih Pak. Gangguan penglihatan. Plus, bukan minus. Sake kalau berdoa aku terus terus. Minus sake. Olahraga Pak? Alhamdulillah. Tidak. 2 tahun yang lalu badminton. Kalau untuk saat sekarang paling gue tipis-tipis. Gue tipis-tipis. Ini aku nulis ya.
nggih, Pak. Sudah. Kesimpulannya pripun, Bu? Kesimpulannya pripun, Pak Kodir? Kesimpulan dari Pak Kodir ini yang tinggi tensinya. Mohon diturunkan sedikit saja. Berapa tensinya? Normalnya 120. Ini tadi 133. Oh, begitu. Oke, makasih. Gulanya sudah normal, kolesterol normal. Cara menurunkan tensi. Padahal suka jajan. Berarti enggak kemanisan, Pak? Iya. Kepahitan. Kepahitan. Matur suwun, Ibu. Oh iya, sama-sama, Bapak. Ya boleh sama enggak. Nah, terus kalau kita mau cek asam uratnya? Mau nih Puskesmas. Kalau bisa dikondisikan kan supaya di sini. Sebenarnya itu alatnya bisa. Tapi kalau desa mau beli strap sendiri silakan. Nah, ini langsung dari ini. Kita ada dua, koles sama gula. Yang ini Pak, nanti kan konsep sadar Pak ya. Apa tim? Jadi sangat ini. Kita. 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 K